menerima suap kalau orang tidak mau disuap. Maka Pak, kenapa Anda mau disuap? Kenapa Anda mau menyuap? Kalau Anda ditilang, surat-surat Anda lengkap, apakah Anda perlu menyuap? Atau apakah si polisi akan minta suap? Tidak. Kalau Anda tidak bawa STNK, polisinya yang minta Anda, atau awalnya Anda sudah langsung menawarkan, damai aja deh bang, dan damai aja deh, dan. Mana yang benar? Jadi kadang benar juga istilah, ada kejahatan karena ada kesempatan. Pertanyaannya, mengapa Anda memberikan kesempatan wartawan itu meminta uang ke Anda? Kok dia berani mengancam gitu? Nah, kedua belah pihak harus memperbaiki diri. Yang mengancam maupun yang bisa diancam, ya bisa diancam, ya bisa diancam. Saya tidak ingin menyatakan bahwa itu Anda pasti bersalah, bukan. Akan tetapi memang kalau datang wartawan, kadang-kadang orang tuh udah takut aja ya, walaupun dia nggak punya salah apa-apa. Nah sekarang bangunlah keberanian itu, nggak perlu takut. Saya tulis aja. Lalu dia mau nulis apa emang? Coba bayangkan lah. Nanti saya tulis berapa? Tulis dong yang panjang. Pokoknya hobi saya makan bakso, selebihnya kamu tulis lah, pakai. Kadang kita hidup dalam mitos-mitos. Ketakutan kita juga mitos. Kita takut kehilangan seseorang. Wah, itu mitos betul. Padahal kalau begitu kita kehilangan, datang yang lebih bagus. Wah, iya. Seolah-olah ya. Padahal saya benar berani ngelawan istri saya. Ini saya berani karena gak ada dia. Kalau dia ada di belakang, gak begitu. Udah lain. Ada Kang Arul gak? Oh, ada. Dosen galau. Tolong, mbak-mbak yang masih single, Kang Arul, ada dosen galau. Yang galau-galau tolong bergabung bersama ya nanti ya, sama dosen galau. Nah, jadi, teman-teman di desa, mungkin suatu saat Anda akan menjadi pejabat yang lebih tinggi, percayalah bahwa Anda akan didatangi oleh makhluk-makhluk seperti itu. Persiapkan diri Anda agar Anda tidak perlu takut pada mereka. Salah sedikit dia menulis tentang Anda, laporin aja ke polisi, selesai. Atau Anda yang takut melapor ke polisi? Ayo. Kalau saya lapor ketahuan dong, ada kodam salam, kodam dua ya kan, si Uis di sana, si Dendeng di sini. Bahaya dong. Kalau gitu ya udahlah, sama-sama tahu aja kalau gitu. Itu sama-sama buruk artinya kan. Kadang-kadang yang buruk-buruk itu bersatu lah gitu kan. Dan yang baik-baik juga bersatu lah ya. Jadi, tapi secara resmi, wah itu tadi tidak resmi, secara resmi harus saya katakan, jangan pernah sekali-sekali memberi uang apapun untuk wartawan, walaupun atas nama persahabatan, atas nama pertemanan, nggak perlu. Mengapa?